Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Sunda Channel. Kali ini kita akan membahas sinopsis Samudra Cinta episode 1 Agustus 2020. Namun sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di adegan pertama terlihat Samudra dan Cinta yang sedang mencari Bu Wening di pinggir sungai dengan menggunakan perahu. Namun di adegan pertama ini, Samudra sangat berterima kasih kepada Cinta, karena Cinta selalu ada di samping Samudra apapun keadaannya. Dan di adegan kedua terlihat Pak Rusti yang mengetahui Pina selingkuh dengan Doni. Pak Rusti langsung menanyakannya kepada Pina sembari mencaci Pina. Dan Bu Nopi sebagai ibu kandung Pina, Bu Nopi pun ikut murka besar kepada Pina karena sudah selingkuh dengan preman yang tidak Bu Nopi sukai. Dan di adegan terakhir, Samudra yang pergi ke rumah sakit karena telah mengetahui banyak korban kecelakaan di pinggir sungai. Samudra dan Cinta pun mencari ke rumah sakit dan berhasil menemukannya dengan keadaan tidak sadarkan diri. Samudra pun sangat senang dan bahagia karena Wening telah ditemukan dan tidak meninggal, walaupun Wening selamat dengan keadaan penuh luka parah. Nah teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.